guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku mau review face mask harga 10.000, yaitu ini dia, mereknya Vienna face mask Vespa purifying black mud. Oke, ini with hazel aloe vera and green tea. Aku mau ngilangin yang seperti ini nih guys, blackhead atau apa sih namanya, komedo, dunda, hidung landak, apakah ini berpengaruh, dan juga jerawat-jerawat kecil di sini. Kalian bisa lihat kan guys. Oke, kita coba ya. Aku pakai dulu. Oke guys, ini harganya itu 10.000 satu bungkus. Dia berapa? 15 ml. Oke, di sini ada 15 ml. Ini produksi dari Kosambi Tangerang Indonesia. Dibentuknya itu seperti ini. Oke guys, ini harganya itu 10.000 satu bungkus. Dia berapa? 15 ml. Oke, di sini ada 15 ml. Ini produksi dari Kosambi Tangerang Indonesia. Ini bentuknya itu seperti ini. Oke guys, ini aku buat cara pemakaiannya ya. Kalian jangan sampai kena alis ya, seperti alis yang tebal, nanti dia terangkat. Karena aku lebih suka pakai tangan ya guys. Sebenarnya males ya. Kalau bisa sih agak agak tebal-tebal gitu, jadi biar dia pas ditarik tuh sakit. Rambutnya itu. Ya kalau bisa rambutnya ditata rapi dulu ya guys. Karena aku tadi pulang kerja dan aku udah malas, ya udah ya. Daripada nggak jadi bermasker. Ini wangi banget. Padahal aku nggak pernah lihat iklannya di TV, Vienna. Tapi ini selalu ada di Indomaret atau Alfamart ya guys. Jadi kalian mudah sih menemukan benda ini. Oh, sekalian aja masuk Gramedia itu. Iya biasa Oke, setelah rata semuanya, nanti tunggu selama 30 menit atau 15 menit sampai dia mengering. Oke guys, sekarang kita tinggal menunggu dia mengering, nanti bisa kita tarik-tarik. Oke guys, sekarang udah 30 menit berlalu, mari kita coba membukanya. Wow, dia tuh elastis dan tipis banget ya guys. Sedap. Ini daripada yang harga berapa sih, 5.000 satu bungkus itu, ada dulu sering aku pakai. Aku lupa mereknya. Ternyata ini lebih enak, lihat guys. Warnanya juga, kulitnya juga menjadi lebih putih. Ditariknya nggak sakit yang kita kira sih sebenarnya. Wow. Nggak sampai yang air mata berair gitu ya. Tapi lumayan sih guys. Karena aku udah jarang bermasker. Nice. Aku lihat di sini ya guys. Wow, di sini dia, pokoknya dia menarik-narik yang susah sih ngeliatinnya karena aku lagi syuting malam ya guys. Pokoknya kalian wajib coba. Karena ini benar-benar bekerja banget rasanya. Tiba-tiba memutih itu, mungkin karena udah lama nggak maskeran jadi daki-daki di wajahnya terangkat. Udah ya guys, hasilnya kayak gini. Kalian lihat. Udah gak ada lagi komedo, itu terangkat semua. Ini lembut banget. Karena tipe kulit aku ini kulit kering ya guys. Jadi kayaknya cocok banget dengan ini. Dia bukan cuma membersihkan tapi juga mencerahkan. Oke, itu tadi review dari masker harga 10.000 di 10.700 ya sebenarnya. Di Indomaret atau Alfamart, kalian bisa coba. Kalau kalian punya yang lebih murah dan lebih bagus, komen di bawah ini ya. Jangan lupa sebelum komen kalian subscribe dulu, oke? Bye-bye.